wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Bisa kita lihat di sini ada teh sapote yang buahnya super jumbo ya. Ini beratnya kurang lebih 1 kg. Dan teh sapote ini sangat bagus sekali untuk campuran roti ya, atau es krim juga bagus untuk campuran es krim. Karena di sini sudah manis ya. Jadi ini tidak usah dikasih gula banyak, sudah manis untuk adonan rotinya seperti itu. Jadi tinggal pokoknya tinggal lep lah seperti ini. Teh sapote besar sekali ya, seperti ini, mantap sekali. Oke, teh sapote sawo hitam dari Meksiko. Mari kita menanam teh sapote, tentunya tidak rugi karena ini digadang-gadang akan menggantikan alpukat ya. Soalnya teh sapote itu tidak kenal musim buahnya, jadi sepanjang tahun berbuah seperti itu kelebihannya teh sapote. Dan teh sapote ini tentunya belum banyak yang membudidayakan, jadi mari kita menanam. Oke, semoga menginspirasi teman-teman semua. Follow akun Instagram kami di Tanaman Buah Nusantara di Gayam RT2 RB5 Micil Kismantoro Wonogiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.